Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Gelagat istri kepada pengarah Samsul Yusuf yaitu Ira Kanza ketika berseran langsung di TikTok kakaknya yaitu Melur Kanza mencuri tumpuan netizen. Menerusi video direkam oleh salah seorang pengguna TikTok, kedengaran Ira menjawab panggilan telepon dibuat oleh suaminya Samsul dengan begitu manja sekali. Ia sekaligus menyangkal dakwaan kabar angin yang mendakwa pasangan berkenaan sudah pun berpisah. Dalam video tersebut, Ira meminta izin untuk mengundurkan diri kerana mahu menjawab panggilan suami, malah dapat didengar dia memanggil Samsul dengan panggilan ayang. Sorry, laki kita call by. Bagaimanapun aksi spontan Ira itu tidak disenangi netizen sehingga kan ada yang beranggapan ia hanyalah lakonan semata-mata. Kalau kelang kabut angkat call ini mesti jarang berlaku, biasa orang ada suami relax saja. Laki kita call hasil rampas laki orang padahal tak ada orang call pun, pura-pura bahagia itu perlu tenaga antara komen netizen. Kisah antara Samsul dan Ira sentiasa menjadi perhatian ramai sejak pengarah itu mengumumkan mereka sudah bernikah di Thailand pada 5 Januari lalu. Gemulut melibatkan putri Sara Ira dan Samsul mencetuskan berbagai spekulasi sebelum ini. Nama Ira sebelum ini hangat diperkatakan susulan dakwaan menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Samsul dan bekas istrinya, Putri Sara Liana. Bagaimanapun, gemulut rumah tangga antara Samsul dan Putri Sara berakhir dengan lafaz cerai talak satu pada 14 Jun lalu. Untuk rekod, Samsul dan Putri Sara berkawin pada 8 Mac 2014 dan mereka dikaruniakan dua orang cahaya mata yaitu Saiful dan juga Sumayyah.